Harry Kane dilaporkan akan keluar dari Tottenham Hotspur di akhir musim ini. Prestasi yang kurang membaik Tottenham Hotspur di musim ini membuat Harry Kane gerah. Penyerang asal Inggris itu kini dikaitkan dengan beberapa klub seperti Manchester United dan Barcelona. Kabar ingin hengkangnya Harry Kane pun didengar oleh CEO Persis Solo, Kaesang Pangarep. Putra kedua Presiden Indonesia, Joko Widodo, itu mencoba mengajak Harry Kane untuk membela Persis Solo. Kaesang Pangarep memang tengah membangun skuad berkualitas untuk Persis Solo yang tampil di Liga 2 2021. Tujuannya tentu saja ingin membawa Laskar Sambernyawa promosi ke Liga 1 2022. Beberapa pemain berkualitas pun didatangkan Kaesang Pangarep. Termasuk mencoba melobi Harry Kane untuk bergabung melalui akun Twitternya. "Kak Harry Kane mau bermain di Persis Solo gak?" tulis cuitan Kaesang Pangarep ke akun Twitter Harry Kane, Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Sontak cuitan itu pun ramai dibalas oleh netizen, terutama pendukung Persis Solo. Ada yang bilang kehadiran Harry Kane bisa membawa Persis Solo juara Liga 2 2021. Tidak ada yang tak mungkin apabila benar Harry Kane mau membela Persis Solo. Sebab, sebelumnya banyak pesepak bola dunia yang berkarir di Indonesia, salah satunya Michael Essien. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.